Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfarimeg. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah nama akun JNT Express teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian sudah pernah daftar akun JNT Express dan kalian itu salah mengisi nama saat pendaftaran, atau kalian itu pengen mengganti nama kalian di akun JNT Express kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simple. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi JNT Expressnya. Nah kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari JNT Express, kalian masuk aja ke bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah di sini kan ada ikon saya tuh ya, tinggalkan klik aja di sini saya. Nah setelah itu tinggalkan masuk ke bagian atas sendiri, di sini ada akun kalian, kalian klik. Nah setelah itu di bagian paling atas sini ada nama, pengisian nama kalian bisa pilih. Nah setelah itu tinggalkan isi aja dengan nama yang kalian inginkan teman-teman ya. Nah misalnya saya pengen ubah menjadi nama saya Alfandrimeg ID. Nah kalau memang sudah, langsung aja kalian klik di sini simpan teman-teman ya. Nah otomatis semua perubahan kalian itu bakalan tersimpan di akun JNT Express kalian ya. Nah jadi begitulah caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.